Hai, saya Jinchan. Kitchen Talk Before I Marry, episode 4 kali ini, saya kembali akan menanyakan apakah kita siap berpisah. Mungkin akan muncul pertanyaan kayak nikah aja belum, kok udah harus siap pisah? Atau pertanyaan kayak, saya kan mau nikah, ngapain harus siap-siap pisah? Tentunya memang di dunia ini gak ada satupun orang yang menikah dengan tujuan untuk berpisah. Kecuali mereka yang terikat kawin kontrak atau mereka yang gold digger, orang-orang yang ngincer harta aja, tapi dengan kedok pernikahan. Tapi jangan lupa juga dengan kenyataan bahwa perpisahan akan selalu ada di masa depan. Salah satunya yang pasti adalah perpisahan karena kematian. Ini sudah mutlak pasti terjadi. Gak ada yang tahu kapan terjadinya. Gak ada pula yang akan tahu apa alasannya. Tapi yang pasti, setelah dua orang berikrar janji, mereka akan kembali sendiri-sendiri ke hadapan penciptanya. Bukan maksud untuk menakut-nakuti atau jadi beban pikiran, tapi ini juga menurut saya cukup penting untuk direnungkan dalam persiapan pernikahan. Karena suatu hari saya pernah nonton talk show Korea gitu, judulnya Life Bar. Waktu itu hostnya nanya ke salah satu bintang tamu. Saya lupa namanya siapa. Tapi dia itu seorang wanita yang terkenal jago acting, suaminya pengusaha sukses. Tapi di mata si pembawa acara tuh, pernikahan mereka begitu terkenal adem ayem, gak pernah ada skandal, gak pernah ada berita aneh-aneh, walaupun padahal dua-duanya sibuk. Bahkan sering pisah jarak jauh karena suaminya dan dianya pun sering keluar negeri. Terus ditanyalah apa rahasianya, kenapa pernikahan mereka bisa sukses, bisa jauh dari skandal. Karena meski jarang muncul di publik nih mereka nih berduaan, di belakang layar, menurut orang-orang terdekat, mereka emang pasangan yang harmonis. Dan si ibu itu jawabnya gini sih intinya. Jadi dia punya konsep pemikiran, kalau mungkin besok atau lusa nih si suaminya akan meninggal dunia. Begitu dengar jawaban kayak gitu, semua yang hadir di talk show tuh langsung bingung. Kok bisa gitu kan? Kenapa mikirnya suaminya bakal meninggal? Terus si ibu itu jawab lagi. Emang agak aneh ya, tapi menurut dia dengan berpikiran kalau besok suaminya mungkin aja meninggal nih, dia jadi terpacu untuk melakukan semua yang terbaik untuk suaminya. Makanya dia dandan yang cantik setiap hari, supaya nanti yang dilihat terakhir kali sama suaminya adalah diri dia yang cantik. Terus dia juga pakai baju bagus setiap hari, bertutur kata yang baik juga setiap hari. Bahkan saat kesal pun karena mikir besok suaminya mungkin aja mati nih, jadinya dia selalu cepet-cepet beresin masalah yang ada. Biasanya keselnya dia juga dia tumpahin langsung tuh ke suaminya.
tapi habis itu ya udah selesai, nggak boleh ada ungkit-ungkit lagi. Dan dia juga maksa diri sendiri untuk nggak marah lagi. Dia kayak gitu pun ternyata karena dia juga nggak mau punya penyesalan apapun kalau nanti nih memang suaminya udah nggak ada. Dan setelah dijelasin kayak gitulah baru semuanya paham. Termasuk si pembawa acara yang nanya. Begitu juga saya. Saya malah jadi inget terus tuh kata-kata si ibu itu. Nah makanya saya sharing di sini. Karena jadi salah satu bekal yang bagus untuk dipraktekkan nanti. Kan ada aja ya cerita orang-orang yang menyesal karena di hari terakhir hidup pasangannya ternyata mereka lagi berantem misalnya, atau lagi ada masalah apa gitu. Ini jadi peringatan, bukan cuma buat pasangan aja sih jadinya kan, tapi bisa berlaku juga nih kita ke orang tua, ke teman kita, atau ya ke semua orang. Jadi kita bisa berusaha untuk jadi orang baik ke semua orang tanpa pilih-pilih. Jadi orang baik setiap hari. Supaya gak ada penyesalan sama kayak si ibu itu. Yang udah nikah bisa langsung praktek nih enak sama pasangannya. Yang belum nikah bisa praktek dulu sama orang-orang terdekat. Atau ya bisa juga nih sama orang gak kenal di jalan, bantuin sesuatu atau minimal senyum lah gitu. Kalau sekarang lagi musimnya pakai masker, senyum gak kelihatan, kita bisa anggukin kepala. Karena kebaikan itu akan selalu menular ya. Awalnya si ibu-ibu Korea itu pun katanya sih emang gak ngasih tahu tuh ke suaminya kalau selama ini dia selalu berpikiran kalau suaminya akan mati besok atau lusa. Sampai akhirnya si suaminya nanya sendiri gitu kan, aneh, kok kamu dandan sih tiap hari? Gak capek gitu kan ya mikirnya pasti. Kalau buat cowok tuh kan kayaknya ribet banget kan kalau cewek dandan gitu. Dan bahkan tuh si nanya si suaminya kayak, kok kamu baik banget sih gitu kan, jadi orang tuh kok baik banget gitu. Nah akhirnya tuh si istrinya bilang, tentunya si suami tuh setelah tahu pemikiran istrinya kayak gitu, otomatis jadi tersentuh. Dan jadinya sejak itu si suami juga ngelakuin hal yang sama sama istrinya, tanpa disuruh. Bahkan katanya lebih baik dari sebelumnya. Makanya gimana mau ada skandal lah istilahnya, orang dua-duanya sama-sama saling pengen do the best buat pasangannya. Pengen melakukan semuanya yang terbaik untuk pasangannya. Bukan lagi pasangan yang masih ribut saling nuntut ini itu, tapi mereka levelnya udah jauh banget di atas itu. Nah dari kisah mereka nih, saya jadi inget juga, kalau pasangan itu memang cerminan diri ya, benar-benar gitu. Kalau kitanya baik, pasangan juga akan lebih baik. Ya minimal baiknya sama gitu. Kalau kita mencontohkannya baik, tanpa diminta pun ternyata ya pasangan akan menuruti gitu kan. Kalau dilihat dari kisahnya si ibu itu. Karena emang gak ada juga kan yang suka diperintah harus ini itu. Apalagi kalau misalnya kata-katanya gak enak gitu kan, kasar lah, kurang lembut gitu. Sesuatu yang muncul atas dasar kesadaran diri tuh pasti jauh lebih baik dibandingkan dengan paksaan. Dibandingkan kita nyindir-nyindir atau nuntut ini itu. Mending kitanya dulu deh yang berbuat baik. Ya kalau gak tersentuh itu kebangetan ya pasangannya. Ya pasti ada lah, walaupun gak akan cepat misalnya ya, tapi cepat atau lambat, kalau memang dianya peka, ya baik pun pasti kerasa kok kalau kita sudah berbuat yang terbaik untuk pasangan kita. Lanjut yang kedua, kita juga harus siap pisah karena kemungkinan adanya pihak ketiga.
Nah, ini juga bukan nakut-nakutin, tapi kita lebih antisipasi. Saya juga pengen share ini nih karena beberapa waktu lalu saya sempet nih nggak sengaja nonton video di YouTube gitu. Ada narasumber namanya Esther Perel. Dia itu psikiater di Amerika dan udah puluhan tahun dia di psikiaternya dan sering buka konseling untuk pasangan-pasangan nih yang udah menikah maupun yang belum nikah. Nah, dari pengalaman dia, dia bilang ternyata terjadinya affair di antara pasangan itu kemungkinannya sangat besar. Ya, di pasangan apapun, yang menikah maupun gak menikah. Ini adalah statement yang sangat mengejutkan kalau buat saya. Karena kalau menurut saya, ada kok gitu pasangan yang gak terlibat affair. Ya memang pasti ada, tapi ya ternyata kemungkinannya sangat besar. Kirain saya, maksudnya kemungkinannya itu ya udahlah 50-50 aja gitu kan. Tapi ternyata tuh dia sampai bilangnya kemungkinan besar akan terjadi. Nah, ini bahkan juga affair itu yang lebih mengejutkan lagi ternyata pun akan terjadi pada pasangan yang paling bahagia sekalipun. Entah itu emang kelihatan dari luarnya bahagia atau memang merekanya sendiri pun merasa saling bahagia tanpa kekurangan apapun dari pasangannya. Nah, kalau biasanya affair itu terjadi karena bosan atau ngerasa nggak puas nih si pasangannya, salah satu pasangan, atau mungkin bahkan dua-duanya. Kalau di pernikahan yang bahagia, menurut dia nih, affair itu bisa terjadi hanya karena rasa ingin tahu bagaimana berhubungan dengan orang lain. Ngeri ya, ngeri banget. Dan biasanya affair ini hanya selingan. Sampai terkadang pasangan yang satunya gak tahu. Karena biasanya terjadi cuma singkat aja dan biasanya satu kali aja. Beda sama affair yang udah pakai hati, biasanya itu akan berulang dan berlanjut ke level yang lebih dalam, katanya gitu. Disertai dengan perubahan sikap pasangan, dandanan sehari-hari yang berubah juga, sampai ke pengeluaran yang membengkak, yang tiba-tiba dia gak punya uang gitu kan, yang gak tahu kemana larinya. Sampai akhirnya pasangan yang diselingkuhi biasanya sadar dan tahu kalau pernikahan mereka ternyata udah di ujung tanduk. Beda halnya affair di pasangan yang bahagia, biasanya mereka akan balik atau ya kembali ke pasangannya setelah sadar kalau ternyata yang terbaik tetaplah dia yang ada di rumah, tetap dia yang bersama dia, tetap dia yang sudah dipilih, bukan mereka yang ada di luar sana. Makanya Esther Perel juga berpesan supaya nih kita siap-siap kalau suatu hari akan ada affair, baik dari kitanya sendiri maupun dari pasangannya. Ini mengejutkan memang ya, balik lagi karena itu kan fakta ya di lapangan. Tapi dari situ juga saya menangkap kesimpulan kalau kita benar-benar harus selalu peduli sama pasangan, selalu sayang, selalu mendengarkan, dan yang terpenting selalu ada buat mereka. Pokoknya jangan sampai ada celah nih pasangan kita nyari sesuatu yang gak ada di pasangan kita ke orang lain. Nah, jadi semua kebutuhan pasangan kita harus bisa kita penuhi. Begitu pula saat kita ngerasa akan ada punya affair nih.
merasa tiba-tiba nyaman dengan orang lain, itu harus segera dihentikan. Batasi komunikasi yang terlalu pribadi. Kalau bisa pun, perbincangan malam hari itu sebelum tidur, itu juga dihindari. Karena menurut sisi psikologi, itu biasanya jam-jam kita terbawa emosi. Karena udah sensitif ya, udah mau tidur. Nah, jadi kalau bisa malam hari itu udah stop. Obrolan kita udah cuma buat pasangan aja. Jangan sama yang lain. Kalau keluarga masih boleh. Nah, jadi selalu menjaga diri, komunikasikan segala sesuatunya dengan pasangan. Jangan ada yang dipendam, karena itu bisa jadi bom waktu. Jadi dua hal tentang kesiapan untuk berpisah ya, bisa jadi pelajaran kita untuk lebih menghargai arti sebuah pernikahan. Siap berpisah, menghadapi kematian, ataupun siap berpisah karena adanya kemungkinan affair. Dengan kita tahu dua hal itu, kita bisa lebih menghargai pasangan kita yang sudah berbaik hati, mau memilih kita sebagai teman seperjalanan hidupnya sampai mati nanti. Untuk lebih menghargai juga ketidaksempurnaan seseorang yang seharusnya kita ubah menjadi sempurna bersama-sama, bukan malah mencari penggantinya di luar sana. Karena sama aja ya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Tinggal kita mau memperbaiki, kita mau bersempurna bersama-sama atau enggak. Semoga kita semua ini bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum menempuh pernikahan. Semoga kita juga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam persiapannya dan dalam menjalani pernikahan nantinya. Kitchen Talk Before I Marry Season 1 ini berakhir di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di season 2. Have a nice day and Happy New Year!